ini teman-teman, habis ular pulang. Anak kancang nih, tuh ya teman-teman, anak ular sanca teman-teman. Tuh, ini masih baby banget teman-teman. Tuh. Ya. Nih. Nih, dekat aja, dekat enggak apa-apa. Sih. Nah, ini teman-teman. Nih. Anak ular sanca. Ini baby banget ini. Nih. Tuh, ya. Coba-coba, ya kita ambil. Oke, yuk teman-teman lanjut ke arah sana. Oke, teman-teman, gue ini lokasi gue di apa namanya, di kebun ya, atau di apa namanya, perkebunan. Cuman di sini perkebunannya banyak banget pohon-pohon ini teman-teman, kayak rumput kayak gini ya, rumput gajah. Nah, jadi gue di sini seperti biasa teman-teman, kita happy malam ya nih ya. Happy malam, kita cross check area sini ya kan. Nanti kita
bakal ketemu sama hewan apa aja di sini. Oke, yuk. Ikutin gua terus. Yuk lanjut, Ming. Lauknya tuh lauk apa tuh? Lauk lauk letik, lauk cere tuh. Nah, tak main daun daun. Nah, tuh teman-teman di sini kita ada aliran air sungai kecil ya. Di sini ikan-ikan ini, ikan-ikan cere, ikan kecil-kecil segini nih. Oke, yuk lanjut ke arah sana yuk. Bangkong gede banget nih. Tuh, teman-teman. Sini. Kolok gede banget ini. Kayaknya bangkong Cina ya. Ah! Kabur. Kabur, teman-teman. Oh, di sini ada rawa-rawa juga, teman-teman. Ya, ikan gondok ini. Ini ikan gondok. Ini seperti ini ya, emang habitat kodok-kodok yang kayak tadi sih, yang gede itu sebenarnya kodoknya. Terus habitat-habitat ular-ular air, teman-teman, kayak kadut ya. Terus apa lagi namanya? Kayak air kelabu ya. Ini cocok ini tempat habitat ular-ular kayak gitu tuh. Bahkan ular wuling juga tolang di tempat-tempat seperti ini, teman-teman, dia habitatnya. Dan makanannya pun ya tersedia kayak semacam tadi itu. Gede segini nih. Di sini sih dibilangnya bangkong Cina ya. Bangkong Cina. Oke, teman-teman, kita lanjut ke arah sana ya. Yuk. Yuk, lanjut yuk. Kita tempat kecil nih, bukan habitat orang. Ini juga tanda sih. Nah, ini biasanya ya orai pulang kadut habitatnya. Ini teman-teman habitat ular pulang. Ada kancang nih. Tuh. Ya teman-teman. Nih. Anak ular sanca teman-teman. Tuh, ini masih baby banget teman-teman. Tuh. Ya. Nih. Nih, sini dekat aja, dekat enggak apa-apa. Nih. Sini. Nah, ini teman-teman. Nih. Anak ular sanca. Nih. Ini baby banget ini. Nih. Tuh, ya. Coba-coba ya kita ambil. Nih, pegang. Ini kayaknya enggak galak ini. Enggak galak ya? Iya. Biasanya kalau enggak galak tuh teman-teman ya, kalau kita memular nih, mau yang baby atau yang kecil gitu terus enggak galak, biasanya dia baru netes gitu, kayak enggak lama gitu, enggak lama netes gitu. Jadi kayaknya ini sama juga nih, kayaknya baru netes. Ini kayaknya baru netes juga. Soalnya dia enggak agresif. Ini kayaknya nggak galak nih ya. Oh, ini emang cocok teman-teman habitatnya ular-ular kayak gini nih, kayak apa sanca kayak gini ya. Oke, gua sengaja nggak gua ini ya, nggak gua ambil.